Sudah berapa tahun Anda berjualan cincau di daerah Palisaji, Pak? 11 tahun. Sudah 11 tahun? 11 tahun. Nah, istri tinggal di mana? Banten. Banten. Kenapa Bapak melakukan ini? Gilap, Pak. Anakmu biru, anakmu? Anaknya berapa? Empat. Anaknya empat, usia paling kecil berapa deh? Kelas 1 SD 7 tahun. Kalau digituin sama orang kira-kira gimana? Kok cuma ngangguk-ngangguk, jelasin. Dia gak mau. Diterapkan atau yang dilakukan oleh tersangka ini adalah memberikan es cincau gratis kepada korban dua orang. Sehingga mungkin korban terbujuk, terayu, lengah, kemudian pada saat itulah kesempatan tangannya menggerayangi yang korban yang bersangkutan. Kemudian setelah kita cek lagi, kita dalami, yang menarik adalah bahwa histori web browsernya yang bersangkutan adalah pencarian, mohon maaf, video-video porno terkait dengan anak. Itu fakta penyelidikan dan penyidikan yang penyidik temukan pada saat melakukan pemeriksaan. Apalagi pertanyaan? Apakah korbannya cuma dua itu? Sementara fakta pemeriksaan masih dua, tapi kami bertekad untuk memperdalam hal ini karena ditakutkan dengan riwayat-riwayat histori browser itu ditakutkan mengarah pada dugaan predator seksual, tapi masih dugaan ya, tapi kita masih dalami. Alhamdulillah untungnya berkat peran serta masyarakat juga atas viralnya video tersebut, alhamdulillah juga penyidik kami dibantu dengan rekan-rekan Polsek Pakisaji mampu mengungkap perkara ini secara cepat. Sekarang hari Sabtu, artinya tidak sampai sore ya, belum sampai 24 jam.